pun termasuk yang kurang cerdas, walaupun dunianya tidak kenapa, karena kematian itu pasti terjadi. Setiap orang tahu itu, dan setiap orang pun tahu kematian itu tidak kita ketahui waktunya. Tidak ada seorang pun yang sore nanti pasti masih hidup. Dan itu sebuah nasihat yang luar biasa atennya. Ketiga yang Allah rahasiakan dari kematian, sama Allah rahasiakan waktu. Walikulli ummatin ajalun fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sudah selesai umat ini ditentukan aja, tidak bisa diakhirkan walau sesaat dan tidak bisa dimajukan. Ini luar biasa pentingnya hadirin. Jadi kalau ada keluarga jarang membahas kematian, ini keluarga kurang cerdas. Karena kematian itu pasti terjadi dan kita tidak tahu siapa yang duluan mati. Karena kalau lahir berurutan tapi meninggal tidak jelas urutan. Adik saya sudah duluan meninggal, padahal itu adik yang ketiga, anak yang ketiga. Memang sudah ditulis di sisi Allah kapan waktunya dan pada saatnya tiba, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mencegah. Yang kedua adalah tempat. Kita pun tidak tahu di mana kita akan mati, tapi yang pasti kita akan mendatangi tempat kematian kita. Ini yang takdirnya di Madinah meninggal, berangkat itu ke Madinah. Yang takdirnya di Arafah meninggal, nunggu sampai di Arafah baru nanti dicabut nyawanya. Termasuk yang Air Asia yang jatuh itu semua yang meninggal di laut itu memang sudah ditetapkan akan meninggal di sana. Kumpul di satu pesawat dan tepat di tempat yang ditetapkan kematiannya, pesawat itu jatuh dan yang meninggalnya giliran di sana sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Jadi mau pergi kemanapun kita harus siap. Karena boleh jadi kita sedang menuju ke tempat kematian kita. Yang ketiga adalah cara. Kita pun tidak tahu seperti apa hidup kita berakhir. Tentara tidak harus mati di medan perang. Sebagian besar tentara itu tidak di medan perang. Ada pilot yang selalu berwudu setiap naik pesawat karena mempersiapkan diri kalau-kalau memang akhir hayatnya dalam penerbangan. Tapi ada yang kejadian beliau meninggalnya justru ketika nyebrang, ketabrak angkot. Karena memang begitulah, setiap orang tidak diketahui ajalnya. Ada ahli bela diri juga Pak, padahal jago sekali, beliau sedang jongkok, ada kendaraan mobil meninggal saja. Jadi kita betul-betul tidak tahu. Nah dari semua ini, apa yang paling penting? Yang paling penting ya tadi itu, kita jadi selalu siap. Siap kapanpun ini. Jangan sampai kita tidak menyiapkan diri. Satu hikmahnya adalah kita tidak boleh menunda kewajiban. Jangan merasa enteng menunda sholat. Sholat asar 2:30 atau 3:15. Maaf, sholat duhur yang 3:15 supaya dekat dengan asar. Sekali wudhu katanya. Padahal malaikat maut 1:30 Pak. Hati-hati nih. Bagi yang sudah siap haji, dimampukan oleh Allah, harus daftar. Perkara kuota terbangnya kapan, daftar duluan. Niat harus ada, ikhtiar 1:30 Pak. Hati-hati nih.
bagi yang sudah siap haji, dimampukan oleh Allah, harus daftar. Perkara kuota terbangnya kapan, daftar duluan. Niat harus ada, ikhtiar maksimal. Perkara nanti meninggal sebelum berangkat, insya Allah beda hitungannya dengan yang tidak pernah niat. Karena orang yang sudah mampu haji dan dia tidak mau haji, itu meninggalnya tidak Islam itu. Nauzubillah. Yang hutang-hutang saum, bayar. Itu hutang sampai di akhirat. Yang saum wajib, belum ditunaikan. Yang belum bayar zakat, bayar itu nanti meninggalnya pencuri itu. Mencuri hak-hak apaan asnaf itu. Kenapa jadi tukang begini? Nah, kemarin masih soleh, nah sekarang jadi stres begini kita ya. Ya ini Pak, besi keburu mati, yang wajib-wajib itu harus ditunaikan. Termasuk hutang. Punya hutang harus bayar secepatnya. Jangan banyak gaya, tapi hutang tidak dilunasi. Terganjal nanti kita dikubur nanti. Ini efektivitasnya gara-gara ingat mati jadi bersegera ini kepada kewajiban ini. Ayo dipikir-pikir kewajiban apa yang belum ditunaikan. Termasuk yang mau tidur tapi dalam keadaan hadas besar. Hati-hati nih, kalau tidak sempat mandi minimal wudu dulu. Jangan sampai kita mati dalam keadaan junub hadas besar misalkan. Cepetan bersih-bersih, bisa dicabut nyawa. Yang kedua, jangan menunda taubat. Karena yang dianjurkan berlomba-lomba itu adalah berlomba-lomba menuju ampunan Allah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Jadi yang harus berlomba itu adalah balapan cari ampunan Allah. Bukan balapan memperkaya diri, rezeki mah ada beres pembagiannya. Tapi ampunan Allah yang harus dicari. Makanya ini teh kelihatannya tenang-tenang semua teh punya dosa tidak nih hadirin? Han? Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Jawab. Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Nah, kalau diibaratkan api, kira-kira dosa kita tuh seperti lilin atau kompor. Apinya, kan? Kompor. Kompor atau api unggun. Dosa kita tuh seperti kompor atau api unggun. Kalau dosa seperti api. Api unggun, ya. Api unggun atau kebakaran rumah. Kebakaran rumah atau kebakaran hutan. Nah, kalau sedekah 2000 kira-kira itu kalau diibaratkan air seperti tangki atau sendok kecil. Nah udahlah kebayang sendiri sekarang ya. Kalau dosanya seperti kebakaran rumah tapi sedekahnya masih bertahan 2000. Memadamkan kebakaran dengan satu sendok kecil gitulah ya. Ayo naikin ya. Yang banyak rezekinya gak boleh sedekah sedikit-dikit. Yang Allah berikan rezeki banyak dan tahu itu dia rezekinya banyak. Coba kalau sedekah 50 ribu besar atau kecil, tergantung dia punya berapa. Kalau dia punyanya 5 miliar 50 ribu kopet ya. Tapi kalau dia punyanya 60 ribu Pak, oh itu sedekah 50 ribu itu sudah besar sekali. Punya 100 ribu, sedekah 50 ribu itu separuh hartanya. Tapi deposito puluhan miliar, aset tanah miliar-miliar. Kemudian sedekahnya kelenceng 100 ribu. Itu sendok kecil. Sendok kecil patah. Harusnya mah ber-ber aja mumpung hidup. Kalau itu termasuk bagian daripada ampunan Allah, Pak. Berlomba-lomba mencari ampunan Allah.
Makanya orang yang banyak hartanya dan sedekahnya kurang, yakin tidak tenang hidupnya. Kalau banyak dosa. Nah, aku jadi pada melotot ke saya semua begini, hadirin. Teruskan. Nah, ayo perbanyak tobat sepanjang waktu istighfar kalau merasa banyak dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dosa 100 kali istighfar sehari. Nah, kita yang merasa sangat banyak harus lebih banyak lagi. 3. Jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Karena kita tidak tahu nih akan berangkat ke kantor tuh pulang lagi atau tidak. Makanya Bu, kalau suami pergi ke kantor tuh dilepasnya dengan penuh kemaafan. Jangan sampai melambai-lambaikan kain kafan ya. Peringatan, oh itu yang bagus malah ya. Pak, belum tentu kembali, Pak. Tobat. Nah, Bapak juga meninggalkan istri begitu, Bu. Belum tentu panjang umur. Waduh, itu rumah tangga cerdas, loh. Mau tidur juga bisa minta maaf, tuh. Maafin, Bu, saya belum tentu bangun lagi besok. Saling memaafkan, kata istrinya juga. Pak, maafkan saya. Saya juga belum tentu bangun lagi. Iya, Bu. Kalau saya bangun lagi, Ibu nggak bangun, gimana? Gitu. Jangan nyiksa diri menjelang tidur, hadirin. Sing ikhlas. Tapi serius, Pak. Jangan sia-siakan kebersamaan. Orang tua masih ada sekuat tenaga itu. Pintu gerbang surga itu kita sempurnakan. Kalau udah nggak ada, tertutup tuh salah satu pintunya. Jangan sia-siakan kesempatan ketemu, kesempatan ngobrol, kesempatan bersama. Karena boleh jadi itu yang terakhir. Usahakanlah kalau mau pisah-pisah itu saling menghalalkan. Meminta maaf. Jangan mau haji saja. Karena tidak semua yang haji pada meninggal. Mau ke kantor juga minta maaf. Mau tidur minta maaf. Pokoknya ada kebersamaan. Sing pulang misah itu misah dalam kebaikan. Sepakat tidak nih? Berapa banyak yang pergi ke kantor, pergi ke sekolah, pergi ke pengajian, dan itu yang terakhir dalam hidupnya. 1, jangan menunda kewajiban. 2, jangan menunda tobat. 3, jangan menyia-nyiakan kebersamaan. 4, jangan nganggap remeh maksiat. Karena siapa tahu lagi maksiat itulah mati. Mungkin kita sudah dengar ya, berapa banyak orang yang mati maksiat. Saya malu betul tuh di Bandung, ada berita sudah lama. Seorang model lelaki itu, mati dalam keadaan tidak berpakaian dengan pacarnya, dan lelaki juga. Mati dua-duanya itu, kena gas. Oh Allah, mencabut nyawanya dan aibnya terbuka. Berapa banyak yang lagi pacaran di mobil mati karena gas knalpotnya, ya. Yang mati mabok, mati mencuri, mati sedang durhaka. Dahlah, sekuat tenaga jauhi maksiat, bisa mati. Yang mau selingkuh-selingkuh, ingat mati di hotel. Oh, kalau gitu selingkuhnya di gunung, mati juga di sana, ya. Makan singa. Alhamdulillah, pokoknya ingat kalau mau berbuat dosa, mati tuh. Para koruptor, ingat-ingat mati. Saya suka aneh lihat koruptor tuh ya, apalagi koruptor tua gitu ya. Itu teh mikir gak sih orang itu teh? Masa udah tua-tua maling ya? Udah tua korupsi, mau dibawa kemana itu uangnya? Orang kalau udah tua ya, udah ya, mudah-mudahan kita ini 50 ke atas, rezekinya kan udah dikit, Pak. Makanan udah nggak bisa segala dimakan. Coba makan durian, besok nggak bisa jalan ya, asam urat naik. Makan kambing guling, tengkuk langsung seperti babi hutan. Makan. Kenapa ketawanya menjiwai semua ini? Beginilah Pak, kalau ceramah di daerah pensiunan satu frekuensi.
satu frekuensi, kita menang keren aja Pak. Aslinya mah udah segala gak bisa dimakan. Ada yang nekat makan, hari ini makan 3 hari telentang ya. Hadirin, halo, jelas tidak nih? Nah, baru sekarang senyum ya, senyum hangsur namanya dalam bahasa Sunda tuh. Bu, Pak, itu koruptor itu udah tua, maling, mau dibawa kemana? Coba Pak, bayangkan, uangnya disembunyikan. Dulu ada tuh yang disembunyikan di tembok, di kantornya. Dia sendiri nggak lihat uang itu Pak, cuma ngusap tembok, ya pagi, sore. Ini kan nggak normal Pak, udah gitu mati aja. Ah, udah betul-betul bodoh ini. Udah, lempeng-lempeng aja. Hidup mah bisa mati. Jangan ada maksiat, dosa. Jangan berbuat yang diharamkan, bisa mati pas lagi haram. Suatu saat dulu pernah ada yang ngajak ke Jerman, Pak. Nah, di Jerman tuh diajak ke tempat itu tuh. Yang ada etalase-etalase wanita di dalam etalase. Waduh, saya stres sekali. Kata teman saya yang ngajak. Kenapa, ah? Stres gitu. Ya, bisa mati di sini, ya. Kan kurang lebih bawah, Pak. Telah wafat seorang ustad. Sok melihat isi etalase. Dulu, hati-hati. Bapak Ibu yang suka buka apa gitu, maksiat di HP-nya. Saya sempat nge-delete, Pak. Di mobil buka-buka tayangan yang ngaco, tabrakan mati, geletak dibuka HP-nya. Waduh, suul khotimah tuh. Ada yang meninggal, kan gak sempat beres-beres kalau meninggal Pak. Pas diberesin oleh anaknya tuh, lemari ibunya. Waduh, banyak video ngaco, aib. Udah cepat dihancurkan dari sekarang, delete segala macam, disi mati. Jangan sampai mati lagi maksiat. Lagi nonton yang tidak benar, kebakaran, mati. Lagi dengar lagu, katanya ada tokoh siapa gitu, presiden sebuah negara, yang di mobilnya tuh lagu-lagu rock terus. Bayangkan kalau pas mati itu, susah husnul khotimahnya lagu kayak gitu. Usahakan kalau di kendaraan mah lagu-lagunya yang bisa mengantarkan husnul khotimah, siapa tahu mati. Naik pesawat coba pilihnya yang enak, duduk di kursi yang tengah atau pinggir dekat jendela. Coba ini pertanyaannya banyak pilot di sini kan. Usahakan yang mana Pak yang aman? Yang aman dekat jendela atau Ustaz yang mana? Dekat jendela mah ingat lihat awan, ingat ke Allah. Di tengah lalu lalang pramugari, bisa stres kita Pak buat tolak. Ya tapi gak mungkin di pojok semua ya. Tapi setidaknya sadar bahwa siapa tahu penerbangan ini yang terakhir. Terakhir, bagaimana nih supaya husnul khotimah? Jadi sekarang harus gimana ya? Sudah husnul khotimah, akhir yang baik. Supaya akhirnya baik, sederhana. Hatinya hati baik, mikirnya mikir baik, lihatnya lihat baik, dengarnya dengar baik, ngomongnya ngomong baik, perbuatnya baik, 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 mati. Insya Allah, husnul khotimah. Udah gitu saja. Karena yang kalau kita melakukan kebaikan, ya buat kita sendiri, in ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita berbuat baik, kebaikan itu ya untuk dirimu sendiri. Kalau berbuat buruk, ya bagi yang berbuatnya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Makanya aneh kalau kita berbuat buruk, berbuat yang tidak baik, itu kan yang celaka diri sendiri. Yang pasti celaka tuh. Orang yang kita perlakukan buruk, boleh jadi malah itu yang mengangkat derajat dirinya. Penggugur dosanya, pengangkat derajatnya. Seperti yang, siapa tuh yang kemarin ada di
dizolimi sampai terbunuh tuh ya, yang memperbaiki amplifier. Ya itu semoga walaupun getir begitu, semoga jadi syuhada tuh. Kalau sedang memperbaiki amplifier masjid, tiba-tiba memang ajalnya begitu tragis, tapi yang pasti celaka tuh yang membunuhnya. Nah hadirin sekalian, makanya sok sekarang disederhanakan hidup tuh. Prasangka baik ke Allah, prasangka baik kepada orang yang beriman. Mikirnya positive thinking. Kalau ngomong, ngomong baik. Kalau lihat, lihatnya juga hal-hal yang baik-baik. Dengar juga yang baik-baik. Supaya apa? Supaya pas mati, mati dalam keadaan baik. Juga kalau marah tuh yang baik-baik aja, ya. Ibu gimana? Jangan menjengkelkan ya, tapi sesuatu itu baik kan, gitu. Bisa nggak sih, saya belum nyobain marah kayak gitu. Dagang, oh ini santri siap guna, SSG, pagi ini sudah latihan dagang. Nah harus, bisa mati lagi dagang. Jangan tipu-tipuan, jangan memuji barang berlebihan, sehingga orang tertipu oleh pujian kita. Jangan menyatukan barang busuk, barang yang tidak busuk, itu tipu-tipuan. Yang baik dengan yang tidak baik dioplos, ini tipu kalau memang dioplos ya. Beda kalau diracik. Kalau racik mungkin beras menemukan formula yang pas. Saya juga suka meracik beras hitam dengan beras putih, Pak. Kalau buat dimakan sendiri, karena kalau yang hitam aja keras. Kalau diracik dengan beras putih, jadi agak lembut, karena yang putihnya lembut. Nah, itu bukan nipu, ya. Apalagi ditelan sendiri. Tapi kalau buat jualan, buah yang bagus, buah yang kurang bagus, nah, disatukan nipu. Uangnya dapat, pahalanya nggak dapat, barokahnya hilang. Mati, cilaka. Nah, adik-adik yang mau jualan sekarang, ingat ya, 4 hal kemarin. Bahwa berbisnis itu satu sebagai penguat iman, amanu. Jadi dengan dagang kita makin yakin Allah yang ngebagikan rezeki. Walaupun sama-sama jualan belum tentu dapatnya sama. Apa-apa yang jangan takut tidak kebagian rezeki, tapi takut tidak kebagian berkahnya. Karena rezeki udah ada tapi berkah belum tentu ada. Hilang berkah tuh kalau salah niat dan salah cara. Ayo niatkan lurus, bisnis itu ibadah dan cara-caranya benar supaya ketemu dengan rezekinya berkah. Kita tidak perlu mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Kalau mencari antara ada dan tiada, kalau menjemput pasti ada, tapi belum tentu ketemu juga ya. Misalkan ya, saya mau jemput istri, istrinya di blok M, dijemputnya ke blok C, bukan gak ada istrinya ya, blok on jemputnya. Jadi boleh jadi kalau kita enggak ketemu dengan rezeki kita, bukan gak ada jatahnya, mungkin malas jemputnya ataupun gak minta petunjuk Allah jemputnya. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya syukur. Karena rezeki yang itu udah ada, tapi jadinya kebaikan kalau disyukuri. Banyak orang yang dikasih rezeki banyak oleh Allah, tapi gak bahagia, gak jadi kebaikan, kurang syukur. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya sabar kalau lagi ditahan. Kan rezeki mah bukan sesuka kita, Pak. Dibuka, dilapangkan, ditahan, disempitkan sesuka Allah. Walaupun kitanya kerja keras, kalau waktunya nyempit mah sempit tuh Walaupun kita kerjanya lagi santai, kalau waktunya kebuka ya kebuka. Nah, itu tuh harus sabar. Yang ketiga, yang keberapa? Hitung sendiri. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya ridho. Ketika waktunya diambil,
ada waktunya diambil aja gitu Pak, nggak akan bisa disembunyikan terus. Udah nabung sakar kebok pelan dikit pet jantung mampet dah 250 operasinya sing rido daripada uang awet jantung berhenti. Ini saya masih suatu saat makan pecel lele nih ya, 12.500. Habis makan pecel lele, seseorang tuh sakit tenggorokannya Pak. Ternyata durinya nyangkut. Bawa aja ke rumah sakit di sini, 300 Pak. Itu mah pecel lele termahal di dunia, 312.500 totalnya Pak. Belum parkir ya. Nah, kenapa? Udah ada rezeki dokter. Saya penasaran nanya ke dokternya, dok, banyak gak sih yang nancep duri pecel lele? Ya kata dokter, ya memang bagi-bagi rezekinya begini ya. Itu mahal Pak, duri lele dengan durinya tuh mahalin duri Pak. Habis mau dicabut sendiri pakai obeng susah Pak. Jadi memang sing rido ya. Kalau udah harus keluar uang, mobil diawet-awet, dilap-lap, tetangga naik sepeda, yang spion copot, dah mau minta ganti susah, dah anak kecilnya juga stres. Nikmati saja sebagai bagi-bagi rezeki. Ada ibu-ibu tuh di Australia parkir, tiba-tiba mobilnya nggak bisa di starter. Wah, kan di sana nggak boleh tuh parkir sembarangan di tempat parkir, harus bawa ada nyewa derek. Aduh, mobil nih akinya gini lebih mahalan derek daripada aki mobil. Bu, itu yang punya derek tuh ada keluarga, ada anak, harus dikasih makan buat bayar ini itu. Rezekinya ada di ibu, makanya punya ibu yang mati mobilnya. Oh gitu ya, alhamdulillah ya ayah, kita bisa bagi-bagi rezeki. Sama bayarnya, beda hatinya. Yang tadinya dongkol, jadi lapang. Kenapa? Ridho, benar? Nah, gimana lo ada duit mereka di saku kita? Sing ridho, bayar pajak mobil tuh ya Pak ya? Daripada nggak bayar, nggak dipakai. Kan ada yang jengkel. Sekarang, pajak mobil mahal amat. Ya tuh nggak usah bayar Pak, paling Bapak ditangkep ya. Listrik naik, cilaka listrik sekarang 2 juta. Ya jangan bayar, sok liatin rasain ya. Namanya risiko atulah. Halo, kita teh suka unik. Ya make gak mau bayar. Beli bensin uring-uringan, bensin naik. Ya udah gak usah beli ya. Tinggal pakai air kelapa muda. Udah tahu kan Bapak? Tidak tahu belum, jangan-jangan belum tahu itu supaya irit bensin pakai air kelapa muda. Jadi nah, misalkan yang naik motor itu efektif Pak. Air kelapa muda dimasukin ke botol ya, terus agak didinginkan dikit. Nanti pas bensin motor habis, buka tutup botolnya, minum aja terus dorong. Apa pakai gula merah itu irit Pak bensinnya Pak, dorong terus. Ini saya ngerti nggak kenapa yang ketawa anak kecilnya itu. Ayo ah, sing baik-baik aja. Setuju? Oh gimana kalau orang itu ngomong jelek ke kita, ya tuh biarin tuh kan mulut dia. Kenapa sih kita ribet-ribet sama mulut orang? Kan punya mulut sendiri, benar? Tapi mata dia melotot. Itu kan mata dia. Baru jadi masalah kalau dia melotot pakai mata kita ya. Itu mata dia, dia milih melotot. Kenapa kita emosi? Tinggal jangan dilihat aja. Kalau setiap orang berbuat jelek, kita berbuat jelek. Dia melotot, kita melotot. Dia menghina, kita menghina. Dia mencibir, kita mencibir. Dia menjelek-jelekan kita, kita jelek-jelekan dia. Terus mau ngapain sekolah? Buang ngapain sekolah tinggi-tinggi? Mau ngapain dengar pengajian kayak gini? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang, dia
Masa yang jelek ditiru atau yang bagus yang ditiru, benar? Kalau dia melotot, kita menormal, we, kedip biasa, ya. Kayak Umar bin Khattab, Umar, sekali kamu ngomong jelek, aku 10 kali ngomong buruk kepadamu. Kata Umar bin Khattab, semoga Allah ridho ke beliau, 10 kali engkau ngomong buruk, aku tidak akan sepatah kata pun ngomong jelek kepadamu. Gitu, kan tiap perbuatan kembali ke kita. Udah, jangan mau diatur oleh keburukan orang lain. Sepakat? Tetap weh konsisten kita mah. Lempeng weh, ingat, bisa mati. Oh, dia pelit, ya itu urusan dia. Kita mah tetap weh dermawan. Saya udah ngasih sama dia, tapi dia tidak berterima kasih. Ya gak apa-apa. Kita aja yang terus berbuat baik. Jangan berhenti kebaikan karena orang gak merespon kebaikan kita, ya. Kan tujuan kita mah husnul khotimah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu hadirin sekalian, hidupnya lebih simpel, ya. Itu yang macet, jangan ngedumo. Macet terus, mati, dah, rugi. Kepada para perokok, siap-siap, ya. Berhentilah merokok. Tapi kan merokok gak haram, Saya enggak memperdebatkan hukum, walaupun ada ulama yang mengharamkan, ada juga yang makruh. Saya mah cuma nanya, kalau Bapak masih bertahan merokok, siapkah Bapak dicabut nyawanya dalam keadaan merokok? Itu aja. Yang ngebela rokok pasti enggak mau. Telah wafat Pak Fulan nelen rokok berserta asbak. Udahlah berhenti, karena orang biasanya mati dalam kebiasaan. Saya dapat artikel, Pak, tentang penelitian black box, kotak hitam pesawat. Kan kalau crash atau terjadi sesuatu tuh pasti ada kata-kata terakhir tuh dari pilotnya, katanya, ya. Ternyata kata-kata terakhirnya itu sesuai dengan kebiasaannya sehari-hari, Pak. Pilot yang biasa baik, la ilaha illallah, Allahu akbar, ada yang maaf ya, anjir, mati, gile, mati. Itu akhir-akhirnya tetap tergantung. Oh, saya emang pengen la ilaha illallah akhir hayatnya, ya nggak bisa didadak, Pak. Itu mah hadiah dari Allah bagi yang membiasakan diri lisannya berkata baik. Sudah, kita simpelkan aja hidup mah. Bagaimana simpel tuh? Sudah, hanya mikir baik, ngomong baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak, ya. Walaupun situasi tidak baik, kita mah tetap memilih jadi orang baik. Baik, 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 baik. Dan inilah ciri orang yang cerdas, akyas. Yaitu orang yang sibuk mengingat kematian, sehingga dia berkualitas dalam segala hal, dan sibuk mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Ya, ini kan Masjid Al-Hakim ini sebelahnya kuburan. Betul? Itu sih mampir ke sana habis pengajian tuh, jangan nunggu digotong aja, ya. Lihat yang dikubur, bayangkan. Atau bagus, Pak, disediakanlah satu, ya, untuk jamaah di situ tuh, Pak, buat kuburan giliran masuk. Dia Bapak tidak bawa apa. Penutup nih, ya. Mungkin pernah dengar kisah kaos kaki bolong itu. Orang yang sangat kaya raya. Kaya nih, Pak. Kaya asli. Berkata ke anaknya, nak, kalau Bapak meninggal, tolong pasangkan di kaki Bapak kaos kaki bolong kesayangan Bapak yang dari dulu. Meninggallah suatu saat. Nah, si anak mau masangin kaos kaki jelek itu. Kata ustaznya, tidak bisa. Ini sudah cukup kain kafan 2 helai. Nggak bisa udah pakai kain kafan di kaos kakiin bolong. Tapi ini keinginan ayah saya. Mungkin belum selesai keinginan. Coba tanya ke pengacara, ada surat wasiat. Oh, ada, Pak. Buka. Pas dibuka surat wasiat itu, anakku, pasti engkau sedang bingung, ya. Karena engkau mau memasangkan kaos kaki bolong dan ustaz melarangmu.
Nah, sebetulnya aku hanya ingin memberitahukan kepadamu. Lihat, Bapak, dengan harta sebanyak ini, rumah di mana-mana tanah, ternyata mati membawa kaos kaki bolong saja, tidak bisa. Oleh karena itu, jangan terpedaya oleh harta dunia. Kalau sudah mati, tidak ada yang dibawa dunia selain amal. Hati-hati nih, saya lihat mobilnya bagus-bagus tuh. Nanti mati mau bawa yang mana, Pak? Ada orang baru beli mobil 4 miliar, pagi, sore meninggal. Tetap ya, pakai keranda, nggak pakai mobil itu, Pak. Yang pakai mobil itu mah, sopir we, gaya, ya. Yang jarang-jarang ke masjid, cepetan. Jangan sampai jogging 5 kilo, kuat. Lewat itu masjid, Pak. Padahal ke masjid 50 meter nggak kuat, nunggu digotong ya. Alhamdulillah bapak-bapak ini makin istiqomah dengan ibu-ibu ya. Tolong Pak dibuka akses ke kuburan sana ya. Jadi pulang itu diputerkan ke sana dulu baru ke kendaraannya. Supaya sadar kita ini. Karena nasihat kematian adalah nasihat terakhir yang luar biasa efektifnya. Kalau orang diberi nasihat kematian dan dia tidak berubah, emang sudah bebal hatinya. Mati itu pasti, mati itu tidak tahu waktunya. Itulah ciri kecerdasan seseorang. Semoga mengalir terus. Ini tanah wakaf kah, Pak? Ya mudah-mudahan mengalir. Ini beruntung nih. Ini karpet wakaf bukan, Pak? Tolong dijawab BKM, Tuhan. Ini ngalir, Pak, terus. Ini orang cerdas yang wakaf. Tiap orang sujud sebagai bonus ya, daru tauhid. Penuh tiap hari ribuan. Pertama santri udah banyak, plus tetangga. Jadi masjid itu penuh terus. Yang saya bayangkan apa? Pertama kali dulu ya, yang wakaf di Darut itu ada seorang bapak-bapak yang istrinya meninggal, Pak. Sangat cinta ke istrinya. Dulu 14 juta kalau nggak salah. Dulu tahun 90-an itu uang besar segitu. Wah ini si bapak kaya nih. Ternyata enggak, Pak. Dia punya sepetak tanah. Dijual 15 juta. Yang 1 juta dikasihkan sama yang bantu. Yang 14 juta wakaf untuk istrinya. Saya mencintai istri saya. Saya ingin istri saya jadi ahli surga. Saya ingin setiap waktu istri saya dapat pahala. Dan saya tidak bisa berbuat banyak. Inilah harta saya. Segitu-gitunya, Pak. Diwakafkan. Ya dua-duanya dapat pahala lah. Karena suaminya yang berbuat baik, walaupun diniatkan untuk istrinya, Allah akan membalas kebaikan. Ayo, wakaf ya. Sama tuh jangan suka diam-diam diinjak. Enggak, lihat enggak, pusing iya. Mending wakafin. Nanti ketemu di akhirat pahalanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا الله engkau lah yang maha tahu kapan hidup kami akan berakhir. Ampuni ya Allah, kami sangat lama menyia-nyiakan hidup ini. Kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Kami lebih sibuk dengan penilaian makhlukmu daripada mencari keridoanmu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar bisa menembus semua kesalahan. Ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah, senista apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi selama ini. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min adzabil qabr
wa na'udzubika min fitnatin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.